Oke, kita coba ada saja. Nasty enggak lo? Mampus. Waduh. Anjir, ngapain lu? Enggak kena lagi. Yo, what's up, my friend, welcome back again with Box Videos Channel. Kali ini aku mau mainin Identity 5 tapi nge-challenge pakai full forward. Bagaimana keseruannya kita menggunakan forward? Langsung aja ke gameplaynya. Oke, langsung aja kita play, ready, dan tunggu hunternya ready. Di sini aku main sama Bima, si Vian, yang satunya lagi siapa lupa aku. Bakalan kacau ini kalau forward 4-4-nya nggak bakal ngedikot deh, pasti main-main. Anjir. Oke, kita udah masuk ke gameplaynya. Langsung aja kita mau cari chipper apa mau cari hunter langsung dah, nggak tahu. Cari chipper dulu deh, mumpung di belakang ada chipper. Bakalan aku nggak janjiin menang sih kali ini. Challenge-nya tuh sangat aneh. Aduh, map ini juga masih nge-lag sih aku. Udah lah, nge-decode. Anjir, decode-nya lama. 4 forward gitu loh. Berapa tahun kelarnya nge-decode. Hunter-nya siapa nih? Kita belum lihat hunter-nya. Oke, fokus decoding. Oh, yang satu ini random orang, lupa aku. Random orang. What the hell, Soul Weaver? Eh, nope. Kita ngejuk dulu. Nih, mumpung forward gratis kan, yang lain aku ajakin pakai forward buat challenge gitu. Biar seru-seru aja. Cuman nggak janji menang kali ini. Karena ya gimana, anjir nih cuman mau main-main doang. Hunternya di mana nih? Nggak ngeliat. Kita cari chipper lagi deh. Wow, si Vian kena. Oke. Kita langsung samperin aja yang kena. Barangkali dia kena takedown, kita bisa tabrak gitu. Aduh, nge-lag-nya. Kapan ya di fix gitu? Bling-bling kemana-mana, anjir. Udah di-code ngerusin yang tadi dulu deh. Ini yakin gak ada yang di-code pasti. Pada main-main nih orangnya. Lama banget decode-nya. Aduh, faktor nge-lag ngeliat gitu. Kalian bisa lihat FPS-nya tuh loncat-loncat, patah-patah gitu, ngeselin. Oke. Oh, chipper kelar 2. Oke. Ternyata yang 2 ngechipper, tapi lama juga ya forward itu. Pasti ngechippernya satu-satu. Kesusahan anjir. Dan si Soul Weaver-nya pun belum dapat skill. Oh, udah dapat skill nih sekarang. Oke, kita langsung bermain-main ke arah Soul Weaver-nya. Oh, ini ada siapa nih? Si Bima ini biru kan itu. Oh iya, biru. Waduh, kita coba rusuh. Aduh, nggak kena dong, nge-lag anjir, dijatuhin dong. Aduh, dibungkus nggak tuh, dibungkus karetnya double, mantap. Dia nggak kena.
yang punya kita TB-in, kita TB-in, kita TB-in. Oke, kita coba des aja. Mas tunggal, mampus. Waduh. Anjir ngapain lu? Enggak kena lagi. Aduh. Aduh, geludah mulu. Kena stun lagi. Tackle Hunter. Oke, diangkat. Ya ampun, gak kena. Dijatuhin lagi dong. Dijatuhin. Jatuhin lagi anjir, tiga-tiganya lo. Langsung mau nolong gitu anjir. Oke, kita lihat dari jendela dulu. Tuh, Soul Weaver mau ngapain? Gak berani ngangkat ya, karena dijagain 3 forward gitu. Pasti auto jatuh kok kalau dijagain 3 forward. Kita ngetahun-ngetahun dulu aja. Gak diangkat tuh, gila. Oke, okay. Kita, waduh, waduh, kena dong. Santai dong. Heal, 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 heal. Naik, naik, heal, heal. Heal dong, naik dong. Naik, 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 naik. Woi, heal, woi. Oke. Anjir, itu si Bima ngapain jongkok-jongkok anjir. Akhirnya diangkat. Kena gak tuh? Pula aku habis. Aduh, nge-lagnya tuh. Oh, patah-patahnya. Anjir, drop FPS-nya parah banget. Oke. Forward-nya satu selamat. Kita nerusin di kota aja deh. Ya anjir, gara-gara lihat itu malah lupa mencet trigger. Mati forwardnya. Oke, hunternya langsung ke sini. Ini kayaknya bisa sih menang, cuman nggak pada mau ngedikot gitu. Aduh, baterai lemah, pantes nge-lag. Ya ampun. Kita buka box dulu, cari senjata. Dapat apa nih? Waduh, Bima kena dong. Dibungkus nggak tuh karetnya, double tuh. Jagain. Aduh, kena. Nope. Ya. Salah pencet anjir. Oke. Anjir, lewat sini nggak bisa dong. Oke. Lari, lari, lari. Ya ampun, kena dong. Jidian gak nebe. Anjir, taruh kursi dong. I wanna die. Dah tuh, mau ngapain berdua? Aku tanya tuh ntar. Ngapain? Gak bakal bisa nyelamatin dah, fix. Mereka nggak ngedikot sih, aku rasa. Oh, itu healing-healingan. Anjir, sarangnya banyak banget. Oke, mati lagi. Iya, nggak slow banget. Ya, mati juga dong. Udah fix mati nih aku.
Aduh. Fix kalah. Kiper padahal sisa satu loh. Kalau tadi enggak main-main kemungkinan bisa menang itu. 4-4 4-4-nya. 3-3-nya loh. Mau nolong semua anjir. Kita coba lihat si Vian ditaruh di kursi, si Bima lolos gak nih? Coba kita lihat. Akankah Bima bisa keluar dari dungeon? Bima ngapain nih? Oh, mau ambil buff di pantai. Ih, ketahuan. Songong anjir. Oke. Wah gila nih camper parah kalau Soul Weaver gini. Emang kalau Soul Weaver cocoknya buat nge-camp sih, soalnya skillnya kan kalau kena nge-slownya parah, kayak yang tadi itu nggak, geraknya lambat banget. Mungkin ntar deh aku mau nge-review Hunter x Hunter sih video, untuk video berikutnya. Masalahnya kemarin baru fokus di Survivor terus. Oh, dungeon-nya udah ketemu. Bima lolos sih. Seenggaknya ada satu orang lolos dari dungeon. Ya, itu dia tadi gameplay dari 4 forward yang sangat useless. Tapi seru juga sih. Tidak dianjurkan untuk dicoba di ranked karena bakal susah banget itu. Oke, sekian video dari Box007. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang bermain Identity TV. Box007 sign out, see you in the next video, and bye-bye.